Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Ali Gadget dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapatkan info terkini dari channel ini. Untuk dalam segmen Oketa Apps kali ini, kami akan mengulas mengenai aplikasi KPM e-textbook reader dan cara nak menggunakan aplikasi ini. KPM e-textbook reader adalah aplikasi yang dibangunkan oleh Perbadanan Kota Buku. Ia telah berada dalam Google Play Store sejak Januari 2019 lagi dan telah menerima lebih 100,000 muat turun serta ratings yang agak sederhana iaitu 2.8. Fungsi utama aplikasi ini adalah untuk membaca fail EPUB di mana ia merupakan fail format standard terbuka bagi buku digital. Dengan kata lain, ia memudahkan pelajar mendapatkan buku teks sekolah secara digital melalui telefon dan tablet bagi memudahkan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Aplikasi ini turut direka khas bagi menyokong ciri-ciri tambah lain seperti kandungan multimedia dan sebagainya. Okey, bagi anda yang pertama kali menggunakan aplikasi ini, ia meminta anda untuk mendaftar terlebih dahulu. Untuk pendaftaran kali pertama ini sangat mudah di mana anda dikehendaki untuk mengisi butiran seperti alamat email dan kata kunci. Kemudian, anda dikehendaki untuk mengisi butiran peribadi seperti nama, nombor telefon dan nombor kad pengenalan anda. Seterusnya, di bahagian butiran sekolah ini, anda dikehendaki untuk nyatakan lokasi sekolah anda seperti negeri, daerah dan nama sekolah tersebut. Sebagai contoh, kami memilih SMK Bandar Tu Hussein Onrus yang terletak di daerah Hulu Langat dalam negeri Selangor dalam ulasan video kali ini. Jadi, selepas pendaftaran dilakukan, anda diberi pilihan untuk melanggan buku mengikut pakej pilihan seperti tahap tingkatan anda. Sebagai contoh, selepas kami memilih untuk melanggan buku tingkatan 5, ia akan memaparkan senarai buku yang terdapat bagi pelajar tingkatan 5. Anda boleh memilih mana-mana senarai buku yang terdapat dalam bahagian langganan ini dan kesemuanya adalah percuma. Untuk membuka kandungan buku tersebut, pertama sekali, anda perlu muat turun kandungan buku itu dengan klik pada gambar buku pilihan anda dan ia akan terus muat turun secara automatik. Macam biasa, proses muat turun ini mengambil masa dan bergantung kepada kelajuan internet anda. Okey, sementara menunggu kandungan buku tersebut selesai dimuat turun, untuk fungsi tambahan lain, anda boleh klik pada titik tiga bertindih yang ada pada setiap buku yang dipaparkan di sini. Antara fungsi tambahan lain seperti About, di mana ia akan memaparkan seperti nama penerbit buku, kategori, ulasan dan sebagainya. Anda juga boleh memberi ulasan mengenai buku tersebut pada bahagian review. Fungsi perkongsian ini memudahkan anda untuk membuat perkongsian buku tersebut dengan rakan anda. Fungsi remove download ini pula membolehkan anda untuk membatalkan proses muat turun buku tersebut. Okey, sekiranya muat turun sudah selesai, untuk membuka buku tersebut, anda hanya perlu klik pada gambar buku itu. Kandungan yang terdapat dalam buku ini adalah sama seperti pada buku fizikal seperti adanya pendahuluan dan isi kandungan. Setiap laman muka turut disertakan tekan dengan nombor muka surat, jadi akan memudahkan anda untuk mencari sesetengah topik bagi pembelajaran atau ulang kaji. Dan anda juga boleh zoom in atau zoom out pada laman muka surat tersebut untuk melihat dengan lebih jelas pada sesetengah gambar rajah. Antara fungsi lain yang sangat berguna, apabila anda tekan pada skrin sebanyak 2 kali, fungsi cara yang di sebelah kanan atas akan muncul. Fungsi cara ini memudahkan anda mencari apa-apa perkataan seperti topik, istilah, tajuk pembelajaran dan sebagainya. Okey, berbalik semula pada laman utama aplikasi ini, sekiranya anda slide ke kanan atau klik pada butang menu, ia akan memaparkan maklumat akaun anda seperti nama dan email. Selain itu juga, anda boleh terus pergi ke bahagian koleksi buku anda pada bahagian My Books atau memilih untuk melanggan pakej lain di bawah subscription ini. Tambah lagi, anda boleh mengubah penggunaan bahasa dalam aplikasi ini pada bahagian Languages di mana anda boleh menukar antara English atau bahasa Melayu. Fungsi-fungsi tambah lain seperti Guide dan Help and Support ini dapat membantu anda dalam menggunakan aplikasi ini dengan lebih baik. Kesimpulannya, aplikasi ini dapat memudahkan pelajar untuk mendapatkan buku teks sekolah secara digital melalui telefon dan tablet dan ianya adalah percuma. Tetapi, sepanjang penggunaan kami dengan aplikasi ini, terdapat begitu banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Antaranya, kami dapati senarai buku yang ditawarkan melalui aplikasi ini agak terhad. Tapi, berkenaan dengan masalah ini, kami diberitahu bahawa senarai buku akan ditambah dari semasa ke semasa. Jadi, kepada pelajar, anda boleh cuba cari alternatif lain buat sementara waktu ini. Selain itu, aplikasi ini mengambil masa yang begitu lama untuk memberi tindak balas seperti bila kami buka sesuatu buku yang mengambil masa yang agak lama untuk buka kandungan buku tersebut. Dan satu lagi yang kami kurang gemar, apabila kami memilih mana-mana buku untuk dimuat turun, ia tidak menunjukkan sejauh mana fail buku tersebut sudah dimuat turun. Jadi kami menyangkakan mungkin proses muat turun itu tidak berjaya atau sebaliknya. Lebih mudah sekiranya pembangun aplikasi ini memaparkan
menempatkan tahap progres atau peratusan fail yang sudah dimuat turun. Tapi secara keseluruhannya, kami percaya aplikasi ini dapat memberi manfaat yang sangat besar kepada pelajar seiring dengan pemodenan zaman digital masa kini, sekiranya masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna aplikasi ketika ini dapat diatasi. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini, ulasan aplikasi dan tutorial. Cheerio!